Welcome lagi di Edodo Channel. Di sini gue akan main game Mobile Legend Bang Bang. Kali ini gue akan menggunakan hero yang bernama Alice dengan skin Spirit Woman-nya. Ya, napain damage ya intinya. Dikit. Tapi ya lumayan sih untuk gue yang gak bisa pakai hero match. Jadi ya bisa membantu ya. Bikin mempermudah hidup lah. Gue mau kok di Puntung Water. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ya bentar nanti. Ya nanti. Oke. Bentar lagi sibuk. Baru mau ke gunung ya? Enggak ada. Langsung di setelah dikit langsung gue yang dapatkan first blood, an enemy has been slain. Farming aja dulu sekali tempat. Apa juga kawin ya. Mati itu. Bosen aja ya FP-nya biar dipakai untuk bunuh monster di sini. Turtle resurrecting soon. You have slain an enemy. You have been slain. Gua dibunuh tapi enggak segi santorin tuh gua. Yang disantorin, anjay. Oke, gua bawa MP aja gak apa-apa. Dan kabur juga nggak apa-apa. Musuhnya main nyamperin aja gitu. Oke, kalau ada suara di luar, maaf ya. Ya, gak kena lagi. Usia malah kabur lagi.
Oke, okay, kayak nggak ada musuh di sini. Gak ada ding. Ah, saya mati. Ah, pun nafsu gue ya. Coba berapa sih, Mang? Level 6 bro. Bisa level 6 aja dia. Kalau maxman sih gampang levelnya. Tapi ya kalau mid susah. Mid mungkin ya ini. Nggak tahu deh. Dia sebenarnya apa. Bagus, untung tim gue jadi jago. Kayaknya gue sama tim gue aja biar lebih aman. You have slain an enemy ally has been slain. Double kill. Oke, sudah terbayar sudah. Oke, mantap. Our turret has been destroyed. Nah, disusul. Oke, Maltese kayaknya juga bagus banget ya. Oke, ada dua sini mampus gue. Ini apa ya lagi? Your team destroyed the turret has been slain. Ya sini lo. Ada minionnya loh tadi. Ya lah, ada minionnya kok enggak salah sih ya. Kenapa gue yang kena incaran? Bagus. Turret kita belum ada yang hancur dan musuh udah banyak banget yang hancur. Oke, mesti level 8 dulu nih kayaknya kalau mau maju. Farming dulu lah, bunuh monster yang dulu. An ally has been slain. Biar jalan pintas aja gitu, males gue muter. Ada yang bantu-bantuan nih. Oke, okay, mundur aja. Gila. Banyak banget. Kewajib juga. Our turret is under attack. You have slain an enemy. Our turret has been destroyed. Killing spree. Our turret is under attack. Duh, dingin banget ya sini. Padahal gue kepanasan loh. Aduh. Maaf ya kalau plak gue. Oh god. Gagal salah langkah. Gitulah jadinya. Oke. Okay. Dan entah kenapa ya yang pakai Elise kok nyalain gimana gitu suara Elise itu. Makanya gue suara gue ini kecilin. Ya aman-aman. Ya untuk berjaga-jaga. Buat aman-aman apa juga. Been slain.
Bagus. Ya takut ya. Oke, siap-siap. Oke, langsung aja. Ah, dikit lagi. Atau gue ngikutin dia. Aduh, dingin banget ya. Kepalanya padahal gue kepanasan. Nah, sekarang minta kenapa pilek. Empat, gila. Mengia beban. Ya. Pada gue mengincernya si siapa namanya? Lupa namanya siapa? Yalah. Coba pencet lagi. Apaan Elis diserang itu? Ada nyampah langsung kan? Tek membahmu. Nah, itu kayak nggak bisa ngeheal, nggak bisa ngeheal apa ya? Padahal deskripsinya ngeheal. Bingung gua. Atau harus di deketnya gitu. Nggak bagus banget ya skillnya, biasa banget. Aturan kan bisa kalau musuhnya nggak serangan Elise itu bisa. Sangat Elise itu yang nyerap musuh dalam musuh agak lebih gampang. Oke. Skill satunya gila, di match bagus banget. Skill duanya biasa. Oke, dikit lagi. Yang berisik buat slingshotnya anjay.
Siapa sih yang nandain gitu? Ini banyak Mia yang APK lagi. APK Mia nya anjay. Wah, lapor dia APK dia, gila. Resek banget ya bocah. Gila-gila, anjay. Turret has been destroyed. An enemy has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. Shut down. Aduh, gila. Tadinya bagus banget, sekarang tak kena langsung mati. Rikal. Sekarang gue batuk, anjay. Set. Gue nggak maju ya, gue nggak maju. Gue mencoba untuk mundur tapi gituin. Ya gitu ya, intinya kalau maju ya harus mundur. Tapi kalau nggak bisa ya mati. Aduh, susah banget sih lawan musuhnya. Ya, dan langsung kalah. Oke guys, untuk video kali ini sampai situ aja. Jangan lupa tuh subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Maaf ya kalau kalah lagi. Tapi gak bisa pakai mids, karena ya... Gue dapat skinnya, ya terus gue coba. Duonya, tapi ya... Kalah terus, nggak pernah menang, walaupun sudah latihan. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya.